sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, ya, Nabi Allah Ibrahim menyandang gelar Khalilullah. Khalilullah adalah maknanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai bisa? Ya. Dengan apa wahai Nabi Allah Ibrahim engkau mendapatkan gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala? Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Ma taghaddaitu wa la ta'ashaitu illa ma addaitu." Aku tidak pernah makan siang, tidak pernah makan malam kecuali aku makan bersama tamu. Sampai pernah ya, tidak makan. Nungguin apa? Nungguin tamu Nabi Allah Ibrahim. Nah, orang yang diriwayatkan orang yang makan bersama tamu ya, orang yang makan berdua ya, yang mengajak orang makan itu enggak dihisap nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ditanya oleh Allah rezekinya dari mana. Jadi kata Nabi Allah Ibrahim, aku tidak makan siang, tidak makan malam kecuali sama tamu. Ya, ini mengajarkan orang supaya apa? Supaya dermawan. Supaya ya, kasih sayang yang saling memberi. Gitu juga dia bilang yang kedua, ma'amantu ma takaffalallahu li. Aku tidak pernah bingung, aku tidak pernah pusing apa yang telah dijamin oleh Allah kepada. Yang ketiga, ihtartu amrullah ala amri. Aku selalu memegang perintahnya Allah dari perintah yang lainnya. Aku selalu memilih perintahnya Allah daripada perintah yang lainnya. Begitulah Nabi Allah Ibrahim ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya.